banyak hiburan. Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa. Pakai ngegas. Siapa yang ngegas, Mbak Yu? Lah, ini lagi ngegas. Saya kagak ngegas. Lah, ini masih ngegas. Eh, Mbak Yu, saya ngegas juga karena Mbak Yu nuduh saya ngomongnya ngegas. Monggo, Mas. Mas, kalau takut haus, cendolnya sekalian nih. Enggak ah, air putih di rumah saya banyak loh, haus. Kata aja pengiritan. Man, istri saya itu emang susah kalau dibilangin, Man. Sekalinya dibilangin, dia malah balik marah. Ah, lu ngomongnya pelan-pelan aja dulu. Dari hati ke hati, heart to heart kalau kata Inggris, mah. Percuma, Man. Sekali dibilangin, ya susah dibilanginnya. Adalah bio bapak. Kok malah ngomongin ibu toh ke Mas Kasman? Loh, enggak ngomongin ibu. Bapak itu lagi evaluasi soal ibu. Gitu aja kok, Iman ya. Evaluasi opone toh, Pak. Bukannya nyider. Ngoleo duit sing wakeh loh, Pak. Kok malah di sini ngomongin ibu ke Mas Kasman toh? Mbak Yu, Bang Indo bener. Tadi ada yang beli ketoprak noh, rumah belah sono noh. Mas Kasman, biasa aja dong ngasih taunya, nggak usah pakai ngegas. Siapa yang ngegas, Mbak Yu? Lah, ini lagi ngegas. Saya kagak ngegas. Lah, ini masih ngegas. Mbak Yu, saya ngegas juga karena Mbak Yu nuduh saya ngomongnya ngegas. Udah, Bu. Udah, nggak usah ribut di sini. Mendingan pulang. Nah, tuh. Temennya nyuruh pulang, toh. Iya, toh. Wes kono, mulai. Pulang. Bu. Bukannya Kasman yang pulang, tapi ibu yang pulang. Yuk si bapak. Bukannya bela nih ibu, istri bapak sendiri. Kok malah bela nih Mas Kasman, toh? Bini lu ndak bukan main. Emosi doang digedein. Neng, udah pakai aja dulu tabungan, Neng. Ya? Dengerin nih. Insya Allah nih, kalau niatnya berbagi, dibalas sama Allah. Lebih banyak lagi balasannya. Beneran deh. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Odi. Ada emak. Ya, saya mau nengokin Neng Yuli, Pak Odi. Alhamdulillah. Udah sembuh, udah sehat. Iya, Ma. Alhamdulillah. Ya udah kalau gitu, saya pamit dulu, Pak Odi ya. Ma, nengok kafir dulu ya, Neng. Iya, Ma. Iya, hati-hati, Ma. Mari, Pak Odi. Iya. Ya, Neng. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Sama-sama, Miss Pak Odi. Iya. Makan ya, Neng ya. Mas ngajak loh belinya buat Neng Yuli, bukan buat orang lain. Tis, berisik amat sih cegukan lu. Ya mau gimana lagi, Jak. Orang saya juga gak mau sebenarnya cegukan. Mana gak ada penumpang lagi. Sabar, udah cegukan ngeluh mulu lu. Jak, Pur, mendingan kalian keliling aja, biar saya nggak ada saingan. Dih, enak aja lo, gue. Kang Teddy, boleh tolong beliin makan siang nggak? Punten, ini mah emang nggak ikut pesan makanan ke Mas Pur? Nggak. Oh, ya udah tuh, mana uangnya? Bentar. Kang. Ya. Udah. Kang Teddy. Buruan ya, udah lapor. Oh, iya tuh. Kang Teddy buruan. Oh, iya Neng Fani. Atuh. Mau ke mana, Pur? Nganter catering Karina. Udah siang, masih aja belum ada penumpang. Syukurin. Ojak, kamu mah kalau ngomong suka nyakitin. Pak, orang lapar.
Bapak juga lapar. Tunggu ibu aja datang ntar mau makanan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh. Mana makanannya, Bu? Hah? Makanan apaan ya? Bapak bilang ibu mau bawa makanan. Hei, Bang. Makanan apaan? Kan lo abis bantuin Bu Murni bikin catering. Biasanya bawa sisa. Tadi itu makanannya lepas, kagak ada sisanya. Ya udah, kita kagak kebagian. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu. Catering udah belum? Iya, ini loh udah jadi. Hati-hati bawanya. Jangan ngebut. Wah, aku ngebut enggak apa-apa toh, wong Valentino Rossi aja ketemu aku cium tangan. Bes. Enggak boleh. Alon-alon, Pur. Sing penting klakson. Salah. Lebih. Alon-alon, sing penting kelakon. Tapi ning dalan ki yo, kadang-kadang kan yo perlu klakson. Oh iya, bener. Bu Ei lucu aja anak. Kowe kuwi sing marahi. Assalamualaikum. Wes hati-hati, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa Ujan, baru pulang. Iya nih, Mas Pur. Oh, tadi pagi ke tempat Pak RT. Iya, laporan aja. Oh, saya tuh heran sama Pak Sofyan. Dia itu dosen tapi kerjanya di rumah terus. Mas Pur, maaf. Saya jalan duluan ya. Arojek. Bapak, ibu-ibu, abang-abang, arojek. Tis. Udahlah, kalau lagi cegukan enggak usah teriak-teriakan, enggak enak didengarnya keputus-putus. Orang saya lagi pusing. Nah, kalau udah tahu pusing habis itu cegukan diem aja. Aduh. Iya, Bibu. Ya, Bapak pulang sekarang. Iya. Jak. Yuli nyuruh pulang buat makan siang. Saya kirain Yuli nyuruh saya buat beli makan siang. Padahal kan saya lagi gak ada uang, Jak. Dari tadi belum dapat penumpang. Tapi alhamdulillah, Jak. Ternyata emak ngirimin makanan. Langkain dulu, Tis, 3 kali. Emangnya kenapa, Jak? Udah deh, lu pulang aja deh. Kenapa? Ribet, Tis. Kalau gue jelasin ntar malah jadi ribet urusannya. Udah, lu pulang sono. Ya. Kenapa lagi? Alhamdulillah, Jak. Cegukan saya udah hilang. Alhamdulillah. Sepi banget nih penumpang. Karena rojek. Mas Pur. Ted. Kebetulan ada lu. Kenapa? Nih, nitip buat Karina. Oh, iya tuh. Yul, Bapak teh jadi gak enak mau makan makanan dari emak. Wah, emang kenapa, Pak? Takutnya khusus buat kamu makanannya, bukan buat Bapak. Ya enggak lah, Pak. Lagian kalau Yuli makan segini banyaknya mana habis? Yang ada nanti malah jadi mubazir. Iya tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan, Bab. Iya. Nih, minum air putih yang banyak. Bab, tadi kan emak kesini. Terus emak ngaranin buat kita tuh syukuran kesembuhan Bibu besok. Soalnya kata emak kita tuh harus bersyukur karena Bibu gak jadi mati. Iya. Syukuran aja.
Wah, menunya cumi goreng tepung. Wah, iya nih. Menunya beda dari yang kemarin. Aku suka banget nih sama cumi. Ih, Kang Teddy. Kenapa, Van? Dia malah beliin ayam goreng, sama aja kayak menu cateringnya Bu Murni kemarin. Tahu gitu, aku pesen catering Bu Murni yang hari ini. Lauknya cumi. Mau Bapak bantuin? Gak usah, Bibu bisa kok. Orang Bibu udah sehat. Tis, besok kamu mau syukuran teh, emang udah ada uangnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah atuh, kalau kamu sudah ada uangnya mah. Pak, Entis bilang alhamdulillah, soalnya cegukan Entis sudah hilang, Pak. Tapi kalau masalah uang buat syukuran mah, Entis mana ada uang, Pak. Tadi pagi aja uang Entis tinggal 20.000, habis dibeliin bubur. Tadi ngojek seharian nggak dapet penumpang. Jadi Entis mana ada uang, Pak.